besar karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut. Jadi, fungsi dari alat yang ditemukan kemarin di Desa Majapahit Kabupaten Seraya. Sehingga dari kemarin pagi, saya nanti jelas apa fungsi maupun kegunaan dari alat tersebut. Ya, sehingga nanti tidak timbul persepsi yang bermacam-macam tentang penemuan alat ini. Karena mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi dicari kedalamannya tadi. Hidrosal karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut. Jadi, fungsi dari alat yang ditemukan kemarin di Desa Majapahit Kabupaten Seraya. Sehingga dari kemarin pagi, saya nanti jelas apa fungsi maupun kegunaan dari alat tersebut. Ya, sehingga nanti tidak timbul persepsi yang bermacam-macam tentang penemuan alat ini. Karena mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi dicari kedalamannya tadi. Hidrosal karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut. Jadi, fungsi dari alat yang ditemukan kemarin di Desa Majapahit Kabupaten Seraya. Sehingga dari kemarin pagi, saya nanti jelas apa fungsi maupun kegunaan dari alat tersebut. Ya, sehingga nanti tidak timbul persepsi yang bermacam-macam tentang penemuan alat ini. Karena mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi dicari kedalamannya tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.